Sebelum lanjut, terima kasih sudah kembali di Jejak ID. Semoga kalian sehat semua. Hai teman-teman, siapa sih yang gak kenal abang tampan ini? Baru-baru ini, Ola Ramlan sempat mengunggah sebuah foto kebersamaannya dengan seorang pria di akun Instagram pribadinya. Meski hanya tampak punggung, netizen tampaknya sudah bisa memastikan bahwa sosok yang tengah bersama mantan istri Alvar Hutapea itu merupakan Reza Rahadian. Unggahan Ola sontak membuat netizen geger, hingga menduga bahwa kelakuan ibu tiga anak itu adalah untuk memanas-manasi mantan suaminya. Apalagi mengingat bahwa Alvar pernah mengaku di depan Ola dan Raffi Ahmad jika dirinya masih sayang dengan wanita yang sudah memberinya dua orang anak tersebut. Terkait dugaan netizen, Ola pun membantahnya. Hal itu ia ungkapkan saat menjadi bintang tamu di acara salah satu stasiun televisi. Kemudian Reza itu sahabat aku dari kecil. Nggak kecil-kecil amat sih. 2007, papar Ola Ramlan mengungkap hubungannya dengan Reza Rahadian. Nggak lah, ngapain manas-manasin? Nggak dipanasin saja sudah panas, tambahnya. Aku sama Reza bisa bertukar pikiran apapun itu, dia kan sekarang lagi sibuk FFI. Jadi aku memang bisa share apa saja sama dia, jelasnya. Termasuk soal dunia perfilman, mengingat ia merupakan ketua FFI periode tahun 2021 sampai tahun 2023. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini teman-teman. Aku doakan kalian sehat selalu. Sosok Ola Ramlan dan mantan suaminya, Alvar Hutapea, bercerai pada awal Juni tahun 2022 lalu. Kabar retaknya rumah tangga Ola Ramlan dan Alvar Hutapea menjadi salah satu yang paling mengejutkan masyarakat. Perceraian itu diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, telah resmi memutuskan perkara perceraian keduanya. Pasalnya selama ini, keduanya dikenal sebagai pasangan yang sangat romantis. Dalam putusan tersebut, Alvar Hutapea diharuskan menafkahi kedua anaknya sebesar 40 juta rupiah di setiap bulannya. Selain itu, Alvar juga diwajibkan membayar masa idah dan mutah sebesar 100 juta rupiah kepada Ola Ramlan selama proses perceraian berlangsung. Mereka pun memutuskan untuk bersahabat baik. Saat ditanya di program acara televisi, Ola Ramlan menegaskan bahwa dia tak menyesali keputusan bercerai dari Alvar Hutapea. Walaupun sudah bercerai, hubungan Ola Ramlan dan Alvar Hutapea masih berjalan baik. Ibu tiga anak ini status single, tetap happy-happy saja. Semoga jelas ia tutup Olan.